Hai sahabat zodiak ID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang 7 zodiak beruntung punya potensi jadi kaya pada pertengahan November 2022. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe. Dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Follow juga Instagram kita di @zodiakgram. Jika kamu ingin konten eksklusif tentang keuangan dan feng shui juga tarot harian, kamu bisa klik gabung atau join di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. Wow, 7 zodiak beruntung punya potensi jadi kaya pada pertengahan November 2022. Pada bulan November depan, hal apa yang kamu harapkan akan terkabul? Apapun harapanmu, semoga kamu dapat mewujudkannya ya. Menurut ramalan, ada 7 zodiak yang sedang beruntung pada pertengahan November. Keberuntungan mereka membuat potensi mereka untuk menjadi kaya semakin meningkat. Lantas, apa saja zodiak-zodiak tersebut? Yuk langsung simak. Satu, Sagittarius. Persaingan ketat di zaman sekarang ini, ada musuh yang mengintai di mana-mana. Bahkan di tempat yang tidak kamu duga. Tetapi, seseorang di sekitar kamu mungkin memberikan nasihat yang tidak diminta, tetapi berharga. Ambillah sebagai petunjuk, dan pertimbangkan untuk kemajuan kamu. Ambil keputusan kamu setelah mengikuti saran, karena ini pasti dapat menghasilkan manfaat. Dua, Leo. Kamu akan menemukan diri kamu jauh lebih bisa rileks dan menikmati hal-hal sederhana dalam hidup. Pertengahan bulan November ini kamu ingin memberikan tampilan baru pada rumah kamu dengan mendekorasinya atau melakukan beberapa proyek renovasi. Kamu juga akan dapat menghemat sejumlah uang. Di tempat kerja, kamu akan menyelesaikan banyak hal pertengahan bulan November ini, karena kamu penuh dengan dinamisme dan kreativitas. 3. Taurus. Hubungan asmara kamu akan memasuki fase baru dan lebih positif. Kamu terikat lebih dekat dengan pasangan kamu pertengahan bulan November ini. Taurus sepertinya akan sibuk meningkatkan penampilan pertengahan bulan November ini. Secara tidak sadar, kamu melakukan semua yang dapat kamu lakukan untuk diperhatikan oleh orang lain. 4. Libra. Ini adalah waktu yang sangat tenang dan positif sejauh cinta berjalan. Kamu memiliki kesempatan untuk lebih dekat bersama pasangan. Pekerjaan kamu mungkin berada di tengah-tengah rapat atau negosiasi yang akan menguntungkan kamu. Pertengahan bulan November ini kamu akan merasa lebih bersemangat dan aktif juga dan karenanya akan dapat menyelesaikan lebih banyak hal. 5. Cancer. Dewi Fortuna ada di pihak kamu, milikilah keberanian untuk mengambil beberapa risiko dan benar-benar mengejar keinginan hati kamu. Kamu akan berhasil dalam usaha baru dan akan penuh dengan cahaya dan energi. Ini adalah waktu terbaik untuk berkumpul dan menjalin kontak dengan teman dan kerabat.
6. Virgo. Pertemuan baru bisa segera berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Kamu akan sangat unggul dalam pekerjaan apapun yang kamu lakukan pertengahan bulan November ini. Peluang usaha atau bisnis kamu akan membuahkan hasil. Pertengahan bulan November ini kamu juga dapat memperhatikan penampilan luar kamu dan buatlah orang lain terpesona. Tujuh, Pisces. Jika kamu lajang, ini adalah waktu yang baik untuk keluar dan bertemu orang baru. Ini juga merupakan waktu yang baik untuk memulai persahabatan dengan lawan jenis. Ajukan pertanyaan kepada seseorang yang spesial yang telah lama kamu kagumi. Bagi yang sedang jatuh cinta, pertengahan bulan November ini adalah waktu yang baik untuk menghabiskan waktu bersama pasangan. Baiklah, demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang. Wow, 7 zodiak beruntung punya potensi jadi kaya pada pertengahan November 2022. Dan untuk yang lainnya yang sering alami hal negatif, tak usah kecewa. Dan jika kamu ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha kamu meningkat, kamu bisa menggunakan dupa gaharu. Dupa gaharu ini terbuat dari ekrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat, dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika kamu berminat, kamu bisa memesan dupa Sanchita gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2022. Juga informasi unik menarik tentang. Wow, 7 zodiak beruntung punya potensi jadi kaya pada pertengahan November 2022. Silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa follow juga Instagram kita di @zodiakgram. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.